Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lampu penerangan jalan umum dan lampu taman dalam kota Mukomuko saat ini masih minim. Minimnya lampu penerangan tersebut dapat memicu terjadinya tindakan kriminal di wilayah Kabupaten Mukomuko. Sejumlah titik di wilayah kota Mukomuko saat ini masih minim lampu penerangan jalan, baik itu di jalan menuju kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Mukomuko maupun lampu penerangan jalan umum. Selain dapat mengganggu para pengguna jalan, juga dapat memicu terjadinya tindakan kriminal di wilayah Kabupaten Mukomuko. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Mukomuko mencari solusi atas permasalahan kekurangan lampu penerangan tersebut agar tidak terjadi tindak kriminalitas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko, Sirat Purnama, mengungkapkan, selama ini penerangan jalan yang ada tidak menggunakan jaringan listrik dari PLN, melainkan menggunakan sonar panel tenaga surya, dan baru beberapa titik saja yang telah dipasang. Di tahun 2025 mendatang, pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk memperluas pemeliharaan lampu penerangan tenaga surya di daerah tersebut. Lampu jalan yang ada di perkantoran ini kan kebanyakan tenaga surya. Nah, nanti di tahun depan kita akan anggarkan untuk pemeliharaan, dan insya Allah nanti tahun depan itu tenaga surya itu sebanyak mungkin kalau bisa kita perbaiki. Nah, untuk titik dalam kota ini kalau kemarin sudah dihibahkan oleh Kementerian SDM sebanyak 200 titik. Nanti kita cek titik-titik mana yang menjadi prioritas untuk kita hidupkan di tahun 2025. Dengan adanya beberapa titik lampu tenaga surya yang digunakan selama ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Mukomuko. Dari kontributor Mukomuko, Rupi Hardaya, TVRI Bengkulu melaporkan.